pasangan charger tadi ya, yang tadi di unboxing. Ini gue pasangnya ke saku motor ya, ini. Nah ini jadi si handphonenya, si chargernya itu disimpan di sini ya. Kita langsung cek. Nah ini akinya itu di depan ya. Ini untuk kabel yang hitam ini. Kita fokuskan dulu ke positif aki, ke negatif aki. Ke sini. Yang hitam ke negatif aki, yang merah ke positif aki ke sini. Ya, kelihatan ya? Positif aki. Nah, ini yang merah. Yang merah ini ke positif aki. Ya. Jadi ini tinggal dikunciin ke yang hitam, tinggal dikunci ke sini. Oke. Yang merah, kalau yang merah ini tinggal ditempelin ke sini. Ini si bekas yang dulu ya. Bekas charger yang dulu. Ini. Ini akinya positif. Positif aki dan negatif aki. Hitam untuk negatif, hitam ya. Nah, ini hitam. Negatif aki untuk positif aki merah. Merah ini ya. Kita potongin dulu ya, ntar kita lanjutin lagi videonya. Nah kalau sudah ke yang merah ini ya, ke positif aki ya, ingat ke positif aki. Lalu yang hitam ke negatif aki, ini nih negatif ya. Nah ini si chargernya itu kabelnya itu gua pasangin ke sini, ke bawah. Ini ke bawah, ke sini. Ke bawah tuh. Ke bawah terus ke saku, dibolongin dikit. Langsung ke sini nyampenya. Nah, ini ke bolongnya tuh. Nah, itu. Lalu ini kita coba langsung nyalain, udah ditempelin ke aki. Fokusin dulu ya. Udah nyala. Oke, tinggal kita cek langsung ke handphone. Oke, kita langsung cobain ya, colokin ke handphone. Agak ribet ya, soalnya pakai tangan satu. Kita colok langsung. Oke, tunggu. Oke, ya masukin. Nah ini udah dimasukin ya, udah on off. On off ya, kita langsung cek. Langsung cek apakah dia ngecas charger. Saya ini ada gambar baterai ya. Bentar, kita matiin dulu glitch-nya. Nah ini ada gambar baterai ya, ini bisa lihat langsung. Nyalain lagi. Ini ya langsung tuh di ini, takutnya gua disangka hoax ya, kan zamannya hoax sekarang. Ini kan udah nyalain ya, si powernya udah nyalain. On off ya, kita langsung cek ke matiin lagi blitznya. Kita langsung liatin lagi, fokusin dulu, jangan terlalu deket. Nah ini udah masuk ya gambar energi. Oke. Nah itu kemudian energi ya, ada ya, kalian percaya kan? Oke, sekian dan terima kasih ya dari gua, nomor postcore. Jangan lupa like and subscribe ya, dan share juga.